Jarwo, Jarwo. Bah, tolong bah, tolong. Sanip, ada apa toh? Sanip. Tarik napas Sanip. Ah, tenang, tenang, tenang. Ah, ada apa ini? Ucup, ah? Tenang, bah. Tenang, Ucup. Ah, Ucup kenapa Sanip? Ah, tenang, Ucup, tenang. Ucup. Ucup ini cucu gue juga, Sanip. Kenapa lagi Ucup? Tenang, tenang, tenang. Sanip. Kenapa si Ucup, ah? Ucup hilang, bah. Ya Allah, Ucup. Lu pergi cari ya. Anak atu-atu. Ayo, buruan, kita cari Ucup sekarang. Ayo, buruan, buruan. Jangan malah pada bengong. Kasih aja lu Ucupnya. Ayo, toy. Hilang. Nih, Cup. Bapak bawain sarapan yang spesial buat Ucup. Wah, energen. Ucup suka banget, Pak. Makanya Bapak bawain, karena Ucup suka, kan? Kata Pak Haji Udin, dengan minum energen saat sarapan, bisa mencukupi kebutuhan nutrisi pada tubuh Ucup. Kalau Bapak nggak percaya, tanya aja langsung sama Pak Haji. Iya, Bapak percaya, Cup. Selain bernutrisi, energen juga rasanya enak, Cup. Rasanya banyak. Ada coklat, vanila, jagung, sama kacang hijau. Masih di atas genteng. Aduh, Bapak, tolong, Bapak, tolongin Ucup, Pak. Pak Haji, tolongin Ucup. Bapak, tolongin Ucup. Aduh, Ucup kangen sama Bapak. Ucup kangen juga sama teman-teman Ucup. Nggak boleh nyerah, Ucup harus berusaha. Kata Pak Ayudin, kalau gagal, kita harus mencoba terus, jangan menyerah. Gimana ya? Dalam hal itu, kita tidak boleh lelah. Dan kita tidak boleh kalah. Iya, Eyang. Adit akan berusaha terus untuk jadi manusia Indonesia yang bermanfaat. Ya kan, Denis? Iya, Dit. Tapi aku takut. Nanti... Denis, kamu harus percaya diri. Kizo takut. Kamu takut hanya pada Allah. Iya, Eyang. Cop! 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 Ucup, Dit. Kenapa ya? Kita kesana yuk, Denis. Ayo, Dit. Cop! Ucup, Dit, ayo Dit, Denis, ayo kita cari Ucup, dia hilang dari semalam. Iya Bang Jarwo, Ucup. Kamu gimana, wey? Mana sih Ucup? Ayo Cup, turun pelan-pelan. Iya Bang Mamat. Pelan-pelan Cup, awas, hati-hati. Alhamdulillah, Ucup akhirnya turun juga. Iya Cup, alhamdulillah. Ucup gak apa-apa kan? Gak apa-apa bang. Nah, hah? Itu Ucup. Ucup. Hah? Ucup. Ucup gak apa-apa kan? Ucup gak apa-apa kan ya? Bapak kangen sama Ucup. Ucup juga kangen sama bapak. Coba Ucup ceritain, kok Ucup bisa hilang sih? Gini pak, Ucup kan kemarin ikut kerja bakti. Hah? Tapi Ucup bingung pak bersihin apaan. Hah? Akhirnya Ucup. Ucup bersihin apa ya yang belum? Nah, Ucup bersihin genteng musola aja ah, biar bersih.
begitu, Pak, ceritanya. Oh, begitu, Cup. Iya, dah. Ucup, hebat. Terima kasih, Eyang. Cup, Bang Mamat minta maaf ya. Bang Mamat yang angkat tangganya. Kirain emang gak dipake. Jadi Bang Mamat beresin, simpen di tempatnya. Maaf ya, Cup. Iya, gak apa-apa, Bang. Oh, kamu tuh biang keroknya, Mat. Mat, es. Nih, Cup. Bapak bawain sarapan yang spesial buat Ucup. Wah, energen. Ucup suka banget, Pak. Makanya Bapak bawain, karena Ucup suka, kan? Kata Pak Haji Udin, dengan minum energen saat sarapan, bisa mencukupi kebutuhan nutrisi pada tubuh Ucup. Kalau Bapak nggak percaya, tanya aja langsung sama Pak Haji. Iya, Bapak percaya, Cup. Selain bernutrisi, energen juga rasanya enak, Cup. Rasanya banyak. Ada coklat, vanila, jagung sama kacang hijau. Ini bukan mimpi kan, Pak? Lah bukan, ini mah beneran. Beneran enak energennya, Cup. Iya, Pak. Oh, Pak. Eyang Habibie udah mau pulang, Pak. Lah iya, Cup, mau pulang. Ayo berani, jangan berhenti. Kita bayi mimpi. Semua tantangan menjadi ringan. Kata persahabatan. Hebatnya persahabatan. Ayo berani, jangan